kelas 12 MIPA 4. Pahlawan tak dikenal. Goresan tinta dari Toto Sudarto Baktiar. 10 tahun yang lalu, dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Kita sedang perang. Bantu. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapang. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Wajah sunyi setengah tengadah, menangkap sepi padang senja. Dunia tambah beku di tengah derap dan suara merdu. Dia masih sangat muda. Hari itu 10 November, hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tapi yang nampak adalah wajah-wajah mereka sendiri yang tak dikenalnya. Wajah mereka sendiri yang tak nomor Lolita tadi. 10 tahun yang lalu, ia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Jarumnya. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, aku sangat muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.